pertama kali terjun ke dunia modeling itu sebenarnya cuma iseng-iseng. Cuma diajakin temennya kakak aku yang kerja di salah satu agensi zaman dulu. Terus ya udah deh, buat nama-nama jajan sekolah dulu gitu ceritanya. Karena semua yang terlihat di depan panggung itu tidak seperti yang terjadi di backstage. Itu sih yang bikin aku kayak, oh ternyata tuh sebelum nyampe di panggungnya yang glamor dan segala-galanya, ternyata tuh ada banyak effort dari banyak orang, ada banyak kerja keras di belakangnya. Itu sih yang bikin aku kayak jatuh cinta sih. Tempat aku belajar kali ya, karena selama modeling itu aku ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak karakter-karakter orang. Di situ aku banyak belajar cara menghadapi orang-orang, terus ketemu sama orang-orang yang menginspirasi ya buat aku, dan tempat aku belajar di sini. Sebenarnya ada sebuah project video clip sih sebenarnya. Itu apa ya? Jadi aku itu dibikin semuanya video itu dari atas sampai bawah, dan aku harus mandar mandi lari-lari di kantin deh dimanapun ya, terus sih buat penjagain apa nggak sih, nggak cuma fisik sih ya. Ya fisik sih, no ya, sebenarnya untuk orang model itu nomor satu, cuma kalau kamu mau bertahan gitu harus satu yang pasti attitude, yang kedua disiplin. Disiplin tuh ya disiplin dalam kamu datang kerjanya tepat waktu dan segala macamnya, itu disiplin juga dalam memelihara badan, karena kan kita harus selalu fit kan, kayak badannya harus selalu ya, posturnya harus selalu begitulah pokoknya ya. Jadi itu sih disiplin dalam merawat diri, memaintain diri. Beauty itu menurut aku, as long as you're confident, I think semuanya bakal kelihatan cantik. Cantikan kulit sebenarnya gampang. Aku tuh yang pasti satu, aku banyak minum air putih. Banyak minum air putih, terus aku suka scrub. Terus aku sama suka lotion. Apalagi untuk kulit tan kayak aku gini, itu kan sangat risky banget buat kelihatan lebih cepat kusam atau kayak gitu kan. Jadi harus lebih perlu perawatan yang ekstra. Ya, kalau personal life sih 5 tahun ke depan, I wanna be a cool mom yang punya bisnis sendiri sebari ini. Simpel, yang penting comfortable sama percaya diri aja sih, percaya diri. Terus harus ada sedikit cuek, tapi cueknya bukan yang cuek banget aja, kayak ya yourself aja, nggak usah takut dengan omongan orang segala macam. Selalu berusaha bagi nggak moody. Yeah. Oke. Okay.